Alhamdulillah dah setahun dah. Excited lah. Rasa itu makin lama makin makin sayang. Memang ada dulu-dulu. Dia jadi lebih sikit. Interaction dengan kita lah. Saya rasa macam wife saya, dia yang banyak spend time dengan anak saya. Dia tuang. Saya sibuk. Memang saya tak nafikan. Saya kadang-kadang saya rasa macam cepatnya masa baru. Saya pergi set, shooting. Atau kadang-kadang saya pergi lah. Dia pergi buat teater kat Melaka. Memang time saya tak banyak sangat. Tapi sekarang kita dah macam ni dah setahun. Dah start boleh nak start tatil a few words. First word dia keluar apa bang? Yang first word dia? Mama dia. Sebab dia ni belajar daripada YouTube. Oh. Dia belajar percakapan bahasa. Saya dengan wife memang kita ada buka satu channel yang memang mengajar baby untuk kenal parents. So, tuah ni banyak tengok channel tu lah. Walaupun saya bahasakan diri saya sebagai ayah, Eza ni sebagai bonda, tapi sebab dia tengok channel tu selalu. Mother is mama, father is dada. Jadi dia dah terbiasa panggil dia. Dah setahun kan. So perkembangan dia abang melihat sekarang dia dah semakin, alhamdulillah lah kan, makin besar. Bang, kalau nak tanya bang, ada plan tak kita nak bagi dia adik? Belum lagi ya. Belum lagi. Target setahun kan. Mungkin lepas 2 tahun, 3 tahun macam tu lah baru fikir. Abang ada target bang? Nak anak lelaki ke perempuan ke untuk adik dia pula, adik tuah? Tak ada lah fikir. Kalau ada apa rezeki tu ada. Orang kata tuah dah setahun ni kan. Sekarang ni apa ni, tengok film dia macam mana bang? Kadang anak remisak lah kan. So keluar ada tak orang bergambar dengan dia ke bang? Dah dekat setahun ni. Abang macam limit lagi bang? Tak fikir sangat pasal benda tu. Tapi saya notice kalau saya keluar dengan dia, orang semua kenal dia. Orang nak bergambar dengan dia. Saya tak ada fikir apa semua. Ayah ni lah. Tapi abang perasan tak lepas abang dah ada anak ni bang, abang nampak lebih tenang kan dulu bang? Lebih tenang, lebih relax. Nampak macam betul-betul matang bang. Nampak seorang karakter dah, ayah tu dah ada. Proses lah. Sekarang saya pun dah 40. Memang sebab time lah untuk saya menjadi seperti inilah. Tak jadi apa lah.